Oke, coba jelaskan ini es krimnya itu gimana sih, Ringan? Jadi gini, kalau kalian tahu es goyang, pasti kalian pernah nyobain ya es goyang rasanya seperti apa. Ya. Rasanya masih tetap sama es goyang seperti es goyang biasanya, tapi ini dengan varian bir bintang anggur merahnya. Jadi seger banget. Ini aku harus ada di rumah. Aku mau cobain juga. Sebenarnya aku udah cobain tadi duluan ya. Tapi nggak apa-apa, nggak akan nolak juga kan? Nggak akan nolak. Ini seger banget nih. Punten maaf, Zeranya tolong ini HP aku sendiri. Nah, teman-teman, nanti boleh teman-teman media mencoba es krim ini juga ya. Nah, teman-teman juga mungkin teman-teman media bisa mencoba bintang anggur merahnya karena dibagiin nih sekarang. Buat yang penasaran belum mencoba, bisa cobain dulu bintang anggur merahnya, nanti baru bisa mencoba es goyang lidah. Betul, ini enak banget. Rasanya gimana, Kak? Rasanya es goyang, Ibu. Sambil digoyang, tapi ini benar-benar rasa anggur merahnya juga masih rasa ada. Banget ya. Rasa banget. Enak banget, segar banget. Okay. Tapi ingat ya, walaupun ini cuma es krim, tetap harus ditakar ya. Nah, drink responsibly, enjoy it responsibly, itu udah paling keren banget. Yes. Dan tadi kalau misalkan Erika mention di sebelahnya ada cocktail. Nah, ini ada Mas Rizky yang sedang mempersiapkan koktailnya. Yes, Mas Rizky, maaf aku bawa teman-teman aku rame-rame ini. Gak apa-apa. Iya. Mau nyobain koktailnya Mas Rizky katanya. Nah, oke. Koktailnya ini berarti apa aja sih resep-resepnya nih? Erik, kamu ini resep dari lo apa gimana? Kebetulan aku Mas Rizky kenalnya dari kecil ya. Oh iya ya. Ini emang lagi reuni aja ya. Mas Rizky boleh dijelasin dong teman-teman. Ini ada pakai yuzu, kemudian ada simple sirup dan whiskynya itu kita pakai bourbon snowflake. Terus? Kemudian nanti kita floating si whiskynya pakai. Bisa duduk di beanbag, nanti bintang anggur merahnya di bintang anggur merahnya akan dibagikan. Agak mundur deh, mau atraksi soalnya. Jadi mungkin biar menikmatinya. Itu apa yang ditetesin? Bisa duduk lagi di beanbag. Foamy gitu, kayak pengganti protein. Telur. Kadang ada yang seperti alergi telur kan, kita ganti dengan ini. Ada proteinnya ya. Ini sih untuk jam segini pas banget nih, Erika. Udah waktunya malah. Udah saatnya, udah jam-jamnya, benar. Nah. Tadi kan emang gue sempat bilang 5 o'clock somewhere, dan sekarang jam 5, jadi gak apa-apa kan. Emang jam-jam segini, biasanya aku sama temen-temen aku kan sebelum sampai. Nah, Mas Rizky, aku mau coba sekali ngocok, boleh gak? Oh, satu boleh. Sip, boleh ya? Iya. Oke. Boleh gak? Nah, ini tips how to bartending versi Erika. Oke. Ini sih kayaknya menarik nih. Kita lihat ya, pasti. Aduh, seger banget. Ini yang aku maksud kalau bir bintang itu bisa diapakan saja sesuai selera. Bisa dibikin es krim, kan? Bisa dibikin koktail juga. Koktailnya mau ditambahin es krim juga bisa di atasnya ya, Mas. Bisa dong, sesuai selera. Iya, sekreatif mungkin. Wah, ini menarik banget sih. Ini seger banget ya. Iya, ini warnanya menarik banget, coba. Gile. Ini saya di sebelah es krimnya disuruh coba, ya sudah coba. Boleh dong. Cheers, Ibu. Cheers. Cheers. Boleh dong. Nah, tetap tahu takarannya. Erika tuh adalah orang yang selalu tahu takarannya karena menjadi responsible drinker itu keren. Iya kan? Rizky jago banget kok. Tapi mungkin ini ada campur tangan aku juga tadi kan. Oh iya, benar. Iya, benar. Aku bawa ya Mas Rizky untuk es krimnya. Teman-teman, ayo kita jalan-jalan lagi. Ini masih luas ya. Bisa balik ke beanbag-nya lagi. Betul. Wah, udah dimakan aja, Bapak. Waduh.